Assalamualaikum teman-teman. Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif. Hari ini kita akan unboxing sesuatu yang sangat penting untuk mengenalkan produk-produk kita, terutama untuk teman-teman yang jualan puding nih, atau jualan apapun bisa ya. Karena iklan itu sangat penting dalam mengenalkan produk kita ke pelanggan agar lebih dikenal. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa pasang iklan tapi biayanya murah, produk kita dikenal tanpa kita harus promosi yang berbayar dan terlalu mahal. Nah, hari ini kita akan unboxing sesuatu. Mama Hanif beli sesuatu nih untuk memperkenalkan produk kita ke CS. Nah, ini dia barangnya. Kita akan buka bersama-sama ya. Nah, toko ini sangat recommended banget teman-teman. Harganya sangat murah. Ini packingnya rapi, dilapisi dengan bubble sehingga paket kita aman. Kita buka sama-sama ya teman-teman. Nah, kita akan buka dahulu. Ini untuk bagian luarnya, kita buka bersama-sama. Untuk memakai cara ini teman-teman, dalam mengiklankan produk kita, yang pertama kita tetap ya untuk posting di sosial media kita seperti WA, Facebook, Instagram, atau media sosial yang lainnya yang teman-teman miliki, itu tetap. Dan cara yang kedua ini juga cukup efektif untuk mengenalkan produk kita, yaitu seperti cara yang saya terapkan ini. Nah, ini dia isinya teman-teman. Di sini Mama Hanif order atau cetak stiker label. Stiker label ini Mama Hanif gunakan di setiap ada orderan, terutama puding cup atau puding-puding yang berukuran kecil yang biasa customer gunakan untuk acara tasyakuran yang mengadakan acara, dan itu dibagi-bagi ke orang-orang banyak, ke tetangganya, ke sanak saudara dan teman-teman. Itu sangat efektif ketika kita menempelkan stiker label kita, produk kita ke produk jualan kita, itu akan semakin nanti semakin dikenal banyak orang di situ. Jangan lupa untuk mendesain stiker kita, mencantumkan selain merek, kita cantumkan nomor WA atau nomor yang bisa dihubungi. Jadi ketika mereka mau order ke kita, tanya-tanya ke kita, akan langsung menghubungi nomor yang tertera. Ini stikernya saya desain sendiri menggunakan HP saja, jadinya saya hanya mengeluarkan biaya untuk cetak dan itu biayanya sangat murah. Ini satu bijinya hanya kena Rp65 saja ya teman-teman. Untuk gunakan cup kecil ukuran 65 mil sampai 100 mil bisa. Nah, ini seperti ini saya contohkan, saya tempel di bagian tutup cup karena ini akan saya gunakan untuk pesanan puding seribuan sebanyak 500 cup. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat saya dan buat teman-teman juga kalau ada pesanan seperti ini untuk mengenalkan produk kita semakin luas lagi. Nah, kita tempelkan di sini ya teman-teman. Bisa ditutup cupnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Atau kita juga bisa menempelkannya di bagian cupnya. Nah, sebentar ya, saya contohkan. Nah, ini cupnya. Kita juga bisa menempelkannya di bagian cup. Nah, seperti ini. Kita pasang di depan atau di sisi. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan untuk bisa mendesain stikernya sendiri. Teman-teman hanya mengeluarkan biaya untuk cetaknya saja. Jadi budget kita untuk iklan sangat minim, tapi efeknya alhamdulillah semakin bagus seperti itu. Nah, hasilnya kalau dipasang seperti ini ya teman-teman.
Ini untuk yang ditutup dan ini untuk yang di bagian cupnya. Nah seperti itu. Jadi gunakan setiap orderan customer kita untuk menitipkan iklan ini, sehingga produk kita akan semakin luas dikenal. Nah demikian tadi ya teman-teman, sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Untuk link di mana Mama Hanif cetak stikernya bisa dicek di kolom deskripsi. Nah, adminnya baik banget untuk toko ini, teman-teman bisa cek nanti ya. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus Nafa Hanif dengan cara like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum.